Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang berada di Pondok Pesantren Darul Faqih Pandan Landung Wagir Malang. Barusan di bagian pertama kita melihat gedung bagian depan, dan ini adalah bagian belakang Pondok Pesantren Darul Faqih. Saat ini ada sekitar 200 santri putra dan putri. Dan tempat saya berdiri ini adalah lahan yang akan dibebaskan oleh pondok pesantren seluas 376 meter persegi dengan harga sekitar 900 juta sekian. Dan di bagian barat dari gedung ini ada proses pembangunan di bagian barat. Dan sebelum kita ke sana, mari kita lihat, silakan diperlihatkan tanah yang akan dibebaskan oleh pengurus pondok pesantren. Itu di bagian selatan, dan terus ke bagian utara. Nah, tanah ini menempel dengan gedung induk. Baik, kita menuju ke lokasi pembangunan yang ada di sebelah barat pesantren, sekitar jarak terpisah sekitar 80 meter atau 50 meter, tapi ada jalan penghubung. Di sini nanti insya Allah akan menjadi asrama santri dan juga tempat mengaji. Pendidikan formalnya ada SMP, ada Madrasah Aliyah, demikian juga ada non formal Madrasah Diniyah, TPQ Plus Mermata Darul Faqih. Ini sudah selesai tiga ruang yang sedang dibangun di sini. Sudah selesai, dan ini rencananya 4 lantai untuk sisi barat. Lalu di sana ini 9 kali 3 luasnya, berarti sekitar 27 meter persegi. Ada jeda, nanti di tengah ada pembangunan masjid. Sekarang sedang proses pembangunan masjidnya, tapi juga iras-irus kata orang Jawa membangun yang 28 meter persegi yang di sisi selatan. Nanti sana sekitar insya Allah tiga lantai. Baik, ini yang sedang dibangun saat ini, pembangunan masjid insya Allah 3 lantai. Dan juga kita di bulan Juli akan menerima sekitar 100 santri baru. Nanti kamar-kamarnya ada di lantai 2 gedung ini yang sedang belum diapa-apakan, karena nanti akan dikejar sampai bulan Juli akan membangun lantai 2 untuk 100 santri baru yang sudah mendaftarkan diri. Ini secara sekilas pembangunan yang sedang berjalan di Pondok Pesantren Darul Faqih Pandan Landung Wagir Malang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan untuk pembangunan ini. Kita menyediakan tempat dan menghormati ilmu, menghormati para pencari ilmu. Semoga Allah luaskan rezeki panjenengan semuanya, para dermawan. Panjenengan tidak membantu kami, tapi kita bekerja sama dunia dan akhirat. Kita di dunia memiliki prestasi kehidupan, meninggalkan prasasti setelah kematian kita. Dan semoga ini menjadi monumen, bukti argumentasi kerjasama kita di dunia, sehingga di akhirat kita kembali dipertemukan oleh Allah di surga yang penuh dengan kenikmatan sehidup sesurga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.